sebelum kami membacakan tuntutan pidana, kami mohon izin yang mulia, sehubungan dengan kondisi tenggorokan kami yang kurang sehat yang mulia. Mohon izin untuk membacakan poinnya saja. Baik, supaya ada keseimbangan, kami beri kesempatan kepada penasihat hukum kondisi terdakwa Ibu Siti Agustina Asri. Kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa duduk di tengah. Dan ditunjukkan secara pribadi.
seterusnya. Terhadap tuntutan ini, terdakwa dan penasihat hukumnya, dan ini penasihat hukumnya, mempunyai hak untuk menyatakan atau melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan ini menurut apa yang terbukti menurut terdakwa atau penasihat hukum di dalam sebuah bentuk pembelaan. Saudara boleh berkonsultasi saat ini juga dengan penasihat hukum saudara untuk menyatakan sikap apakah mengajukan pembelaan diri atau tidak. Silakan. Silakan. Mohon silakan.